Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amal ba'ad. Saudara berbina bersama hadis Syahudin setiap penengah ini oleh Allah Serian. Kita sedang berada pada ayat yang ketujuh daripada surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ataupun dipanggil juga dengan surah Qul, iaitu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ata kulla syai'in rahmatan wa ilma فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Yang mengikul arah dan siapa yang berada di kelilingnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan mereka beriman kepada-Nya serta meminta ampun bagi orang-orang beriman. Tuhan kami, Engkau telah meliputi segala sesuatu rahmat dan ilmu, maka ampunilah orang-orang yang telah bertaubat dan mengikuti jalan-Mu dan hindarkan mereka dari seksa jahil. Dalam kuliah terdahulu kita telah lihat bagaimana betapa bencinya kaum kafir kepada para rasul. Ini dalam ayat yang sudah kita bincangkan menggambarkan betapa kasihnya para malaikat kepada orang beriman. Dan tentu terlebih-lebih lagi kepada para rasul. Jadi ayat ini nyatakan bahawa malaikat yang ikut arasy dan siapa iaitu malaikat yang berada kelilingnya selalu bertasbih sambil memuji Allah Subhanahu Wa Taala, pemelihara mereka, dan mereka semua sentiasa beriman kepadanya serta minta ampun untuk orang beriman. Mereka mengucapkan, Tuhan kami, Engkau telah mengikuti segala sesuatu rahmat ilmu, Engkau telah melimpahkan rahmat bagi segala sesuatu, dan Engkau mengetahui segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang telah bertaubat dengan sebenarnya, mengikuti jalan-Mu yang lurus, dan hindarkanlah mereka dari seksa neraka jahil yang menyala-nyala. Sebenarnya, tidak ada yang dapat kita temui hakikat keterangan dari Quran tentang siapakah yang dimaksudkan dengan Alladzina yahmiluna al-arsh. Alladzina yahmiluna al-arsh ni yang mengikul arsh, wa man hawlahu yang berada kelilingnya, yang pastinya mereka lah para malaikat. Dalam surah Az-Zumar pula ayat ke-75 Allah menyatakan wa taral malaikata hafina min hawlil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Engkau akan melihat malaikat-malaikat berlegar di keliling arasy bertasbih sambil memuji Tuhan mereka. Jadi atas dasar ayat yang ke-75 daripada surah Az-Zumar ini, tentulah tepat jika kita nak katakan pemikul arsy ini sendiri merupakan para malaikat. Allah sengaja menyebutkan perkataan yu'minu nabi yang merujuk pada pelakunya malaikat, bertujuan untuk menekankan betapa faktor keimanan ini satu perkara yang sangat penting dan memuliakan makhluk daripada selainnya, dan juga untuk menunjukkan kesamaan mereka ni dengan orang beriman di kalangan manusia yang ada di bumi yang sedang ditekan, dianiaya, dizalimi. Para rasul lah ketua-ketua mereka ni. Jadi ia juga merupakan satu kecaman secara tidak langsung kepada kaum musyrikin yang enggan beriman. Malaikat ini beriman, kamu tak mau beriman. Jadi keimanan kaum muslimin yang serupa dengan keimanan malaikat inilah yang mengundang para malaikat untuk mohon doa keampunan kepada mereka. Maklumlah manusia tidak masuk muslim-muslim sekalian. Ucapan para malaikat ini, Tuhan kami, Engkau telah meliputi segala satu rahmat dan ilmu. Di sini Allah mendahulukan kata rahmah, kata al-imam Asyuti dalam Mu'talakul Aqran, dalam Al-Itqan. Kenapa ilmu didahulukan daripada rahmat? Kenapa rahmat didahulukan kemudian baru ilmu? Kerana dengan rahmat Allah itulah Allah membahagikan anugerahnya kepada makhluk. Maksudnya dia menganugerahkan setiap makhluk sesuai dengan keperluan dan kepentingan masing-masing. Jadi rahmat mendahului ilmu.
berbeza daripada orang-orang kafir. Ilmu dahulu, rahmatnya tidak ada. Lantaran mereka telah pun mencipta berbagai bentuk persenjataan yang canggih, tapi semuanya untuk membunuh manusia yang sejenis dengannya. Kerana dia tidak ada rahmat, dia ada ilmu saja. Ilmu itu tidak memberi manfaat apa-apa, sehingga dia sanggup melakukan apa saja demi keperluan nafsu syahwatnya. Ilmunya saja yang tinggi, tapi tidak membawa kepada iman, tanpa rahmat dalam diri. Berbeza daripada Allah SWT, Allah pokok pangkalnya rahmat. Jadi muslim-muslimat ini boleh Allah sekalian mendahulukan satu perkataan daripada yang lain, juga mengandungi hikmah yang tertentu. Malaikat ni kalau kita bincang gambarnya lebar, daripada apa malaikat diciptakan? Ternyata daripada hadis yang sahih menunjukkan bahawa Nabi SAW menjelaskan sebagai contohnya dalam riwayat Al-Baqi mengisi kitab Syu'abul Iman, dalam Habaik fi Akhbar Al-Malaika, bahawa Al-Habaik fi Akhbar Al-Malaik dijelaskan bahawa, dan itu juga ada dalam Sahih Muslim dan juga ada dalam kitab Az-Zuhud Waraka'iq, bahawa Nabi bersabda, khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jan min marid min nar, wa khuliqal adam mimma wasifalakum. Malaikat dicipta bercahaya, jin dicipta daripada lidah api, dan Adam diciptakan seperti yang telah diterangkan kepada kamu. Dulu kita dah bincangkan dalam surah Rahman bagaimana penciptaan manusia ni dijelaskan, inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa Adam min qabdati qabadaha min jami'il ard, faja'a banu Adam ala qadri al-ard, minhumul ahmar wal-abyad wal-aswad, wabayna dharika wal-sahal wal-haznu wal-khabithu wal-tayyib. Dalam hadis Al-Tirmidhi, begitu juga Abu Dawud, dan Al-Tirmidhi menjelaskannya sebagai hadis sahih, bahawa Allah menciptakan dengan segenggam tanah yang diambilnya di permukaan bumi. Maka keturunan Nabi Adam ni terlahirlah dengan sifat-sifat tanah tersebut. Ada yang warna merah kulitnya, ada warna putih, ada warna hitam, ada pula yang berwarna antara tanah-tanah tersebut, ada pula yang lembut, ada yang keras, ada yang perangai buruk, dan ada pula perangai baik. Wabaina dhalika wasahlu walhaznu walkhabith waltayyib. Ini perangai manusia diperangai pada penciptaan yang awal. Muslim-musliman ini mulia kat pasirian. Kalau kita lihat dalam Quran, Quran tidak menjelaskan terperinci bagaimana ciptaan malaikat, tidak jelaskan secara terperinci dan berkata lanjut macam ciptaan manusia dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Min nutfa, min alaqa, min mudgha, telah kita bincangkan dahulu dalam surah Al-Hajj. Jadi muslim-musliman ini mulia kat pasirian, ini ciptaan malaikat. Kalau kita lihat, diciptakan malaikat ni daripada nur. Jadi dalam hadis yang lain, wa khuliqatil malaikatu min nur, jelas dia sebut dulu perkataan nur. Ini adalah ciptaan tentang malaikat. Adalah cerita-cerita Israiliyat yang menunjukkan bahawa malaikat ni cipta daripada cahaya hijab. Tapi sebenarnya ini merupakan riwayat-riwayat yang isolated, yang terasing, riwayat-riwayat yang tidak kuat, riwayat-riwayat yang lemah. Bahkan setengah ulama muhadisin mengatakannya sebagai riwayat yang maudhur. Ini kisah tentang Yahudi Khaybar datang kepada Nabi untuk tanya, wahai Abu Qasim. Abu Qasim ni orang Yahudi, tidak mahu panggil Nabi dengan nama Muhammad Rasulullah. Dia panggil nama Nabi dengan kunya Abu Qasim, kerana anak Nabi seorang daripada dia bernama Al-Qasim. Allah telah menciptakan mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Allah telah menciptakan malaikat daripada cahaya hijab, Adam dan lumpur yang hitam, Iblis daripada lidah api, langit daripada asap, iaitu hujung asap, dan bumi daripada buih. Maka beritahu kepada kami, siapakah sebenarnya Rabbmu? Nabi tidak menjawab. Kemudian datanglah Jibril kepada Nabi dan berkata, wahai Muhammad, katakanlah dialah Tuhan Allah yang Maha Esa, Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, Nabi lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Riwayat ini adalah dikeluarkan oleh Abu Syekh dalam Al-Azama, tetapi para ulama di seluruh muhaqqiqin menganggap bahawa hadis ini merupakan hadis yang sangat lemah, kerana adalah penilaiannya iaitu Aban bin Abi Iyash, hadisnya tidak boleh dipakai, kata para ulama muhaqqiqin. Lagi berkaitan dengan malaikat ni, menarik juga untuk kita tahu, Al-Quran tidak menjelaskan waktu penciptaan malaikat. Demikian juga dalam hadis yang jelas menunjukkan penciptaannya pada bila waktu. Cuma adalah satu hadis riwayat Imam Muslim, khalaqallahu turbata yawm as-sabt, wa khalaqa minha al-jibal yawm al-ahad, wa khalaqa ash-shajar yawm al-ithnain, wa khalaqa al-makruh yawm al-thulatha, wa khalaqa an-nur yawm al-arbi'a, wa basa fiha ad-dawaba yawm al-khamis, wa khalaqa adam fi akhir sa'ati min sa'ati al-jum'ati
fima bainal asri ila al-lail. Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu, lalu daripadanya dia menciptakan gunung ganang pada hari Ahad. Kemudian Allah menciptakan pepohon, pokok-pokok pada hari Isnin. Kemudian Allah menciptakan keburukan pada hari Selasa. Wa khalaqal makruha yawma as-sulasa. Allah ciptakan benda yang manusia tidak suka ni pada hari Selasa. Kemudian dia menciptakan nur pada hari Rabu. Nur ni cahaya. Orang tadi malaikat yang masukkan di sini di atas hadis yang telah kita tentangkan sebelum ini. Wa khuliqa khuliqatil malaikatu min nur. Jadi bangkali dimaksudkan dengan hari Rabu ni adalah penciptaan nur, iaitu malaikat. Kemudian dia telah menyebarkan binatang di muka bumi pada hari Khamis. Dan Allah menciptakan Nabi Adam pada waktu terakhir hari Jumaat, iaitulah antara waktu Asar hingga ke Maghrib. Hadis ini tak menjelaskan kepada kita waktu diciptakan malaikat, tapi nur yang diciptakan pada hari Rabu ini mungkin merujuk kepada penciptaan malaikat. Maka mungkin saja mereka diciptakan pada hari Rabu. Wallahu'alam. Menarik untuk kita bincangkan tentang malaikat ni atas kaitan dalam kali yang telah kita bincangkan. Kadang-kadang orang tanya pula, apa pula hikmah diciptakan malaikat? Soalan seperti ini tanya oleh orang awam. Nanti kita pula tidak boleh marah kepada mereka. Dan mereka bertanya di atas dasar ingin tahu. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah, dalam buku menyelisik alam malaikat ini, antara hikmah diciptakan malaikat ini, Allahu'alam, adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Mereka ni tidak berbeza daripada kita sebagai makhluk yang tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Kerana buktinya kita telah bincang dalam surah Al-Anbiya yang lalu, qalu takhazar rahman waladan subhanah bal ibadu mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ini yang Allah gambarkan. Mereka berkata Allah SWT yang Maha Pemurah telah mengambil anak, Maha Suci Allah. Sebenarnya malaikat-malaikat yang sifatkan sebagai anak itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka ni tidak pernah mendahului Allah dengan perkataan, dan mereka mengerjakan semua perintah Allah tanpa bantahan. Jumlah malaikat pula, kalau kita perhatikan dalam perbincangan ilmu hadis, Quran tidak menunjukkan dengan jelas, tapi yang pastinya bilangan mereka ni banyak. Dan Allah gambarkan dalam surah Mudaththir ayat 21, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah." Kami tidak pernah jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Ramai manusia yang masuk neraka, kita sudah maklum, masuk syurga kurang daripada masuk neraka. Masuk neraka lah yang paling banyak. Maknanya ramainya hanya akan dijaga oleh para malaikat. Tentulah perlu pada bilangan yang banyak. Dan kami tidak menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cubaan. Itu juga kalau kita lihat dalam ayat yang lain Allah gambarkan, "Wama ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak kamu ketahui bilangan tentera Tuhanmu melainkan Dia. Lagi dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, pernah kita bincangkan hadis ini dahulu. "Farufi'a lil bait al-ma'mur fas'altu Jibril faqala hadha al-bait al-ma'mur yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malak la kharaju lam ya'udu ilayhi akhir ma 'alayhim." Aku pun naik ke Baitul Ma'mur dalam peristiwa Al-Mi'raj. Kemudian aku tanya kepada Jibril, dia menjawab, "Ini adalah Baitul Ma'mur wahai Muhammad. Setiap hari terdapat 70,000 malaikat yang masuk ke dalamnya. Jika mereka keluarnya, maka mereka tidak akan kembali ke dalamnya kerana tempat tersebut telah pun dipenuhi oleh malaikat-malaikat baru yang masuk." Jadi maknanya setiap hari masuk 70,000 tidak keluar lagi. Begitu juga dalam hadis yang lain, bila Nabi menceritakan tentang rintihan ataupun bunyi langit yang dipijak oleh malaikat yang ada di atasnya, "Inni ara ma la tarawun wa asma' ma la tasma'un. Attaqis sama'u wa huqqa laha an ta'id. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' ila wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Semuanya aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat lihat. Semuanya langit itu bergemuruh, merintih. Dan memang patut untuknya merintih, kerana tidak ada tempat seluas jari empat jari tangan melainkan di tempat itu terdapat malaikat yang sedang meletakkan keningnya sujud kepada Allah SWT. Demi Allah, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, tentulah kamu akan ketawa sedikit dan lebih banyak menangis. Ini perkataan digunakan Nabi, iaitu atid. Atid ni adalah suara kalau kuda ni, dia ada pelana di atas kuda bergeser-geser bunyi seperti itu, maka macam itulah bunyi yang Nabi dengar. Yang kita tidak dengar seolah-olah bunyi pergeseran itu bunyi malaikat berada di atas langit, mereka sujud padanya, tidak bangkit sejak daripada diciptakan sebahagian daripadanya.
InsyaAllah kita akan lanjut. Betulnya berkaitan dengan akidah muslim-muslim, harus kita faham. Kerana dia menarik untuk kita fahami doa para malaikat ni menyertai kita selaku orang beriman. Moga-moga kita termasuk dalam golongan doa kan itu. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.